Hai semua, apa khabar? Hari ini Ji nak sharekan resepi asam pedas ikan kembung yang memang simple dan sedap. Bahan-bahannya seperti yang tertera di sini. Seterusnya, kita perlu menyediakan bahan kisar. Kalau tengok dalam senarai bahan tadi, bahan-bahan yang perlu digunakan, Ji ada bintangkan bahan yang perlu dikisar. Jadi, jom kita preparekan bahan asas untuk digunakan untuk menumis sebentar lagi. Jadi, segala bawang, bawang putih, bawang merah, semua kita perlu sediakan untuk proses menumis. Okey, Ji sediakan Ji punya blender dulu sementara tu. Okey, blender Ji dah siap ni. Kita boleh mulakan proses memotong. Ini adalah blender yang terbaik di rumah yang ada buat masa ni. Okey. Jom kita mula menghiris semua bahan-bahan yang perlu dikisar sebentar lagi. Kita blendkan semua bahan yang telah dihiris tadi dan kita akan mula menumis selepas ini. Okey, siap blend. Kita dah boleh mula panaskan periuk kita. Okey, kita akan mula menumis asam pedas kita. Maaf eh, ada noise sikit sebab kami ada panggil orang untuk potong rumput. Okey. So, Ji masukkan minyak. Okey, dah cukup panas. Masukkan kita punya bahan yang kita dah kisar tadi. Okey. Dah cukup panas. Kita tumislah macam biasa sampai kering. Kisar tadi dengan bahan-bahan bawang halia, bawang putih, sedikit belacan. Dan masa kita kisar tu, biasalah kita akan tambah air lah. Nampaknya dah semakin kering. Okay, kita kacau. Memang kita nak bagi dia kering dan masak. Kemudian perlu kita tambahkan air, asam jawa dan juga daun-daun yang perasa lah. Tapi ini cara Ji tahu. Maybe setiap orang ada cara yang berbeza. So ini cara Ji. Walaupun sebelum ini tak ada banyak juga masak, tapi banyak observe, banyak baca, banyak dengar resepi-resepi, banyak bertanya, macam tu lah. Okey, dia dah agak kering. Kita masukkan sedikit asam jawa. Asam jawa ni Cik beli yang tak ada biji. Jadi kayu masam sedap sebenarnya kan. Cuba hancur dengan air yang baki daripada kita blend tadi.
Lepas tu kita masukkan bila dah kering, kalau boleh nampak dah kering, kita dibasahkan. Bila dah kering, dan kita masukkan air asam jawa tadi dah. Yang berkuah sikit, maksudnya kuah yang cair sikit. Okey, kita boleh masukkan ikan. Sebati kat dalam ni yang dia masak, kita tutup sekejap sebelum kita masukkan semua sayur-sayur dan juga daun dan juga perasa garam, dan kalau nak tambah sedikit gula pun boleh. Macam Cik biasanya tambah sikit saja. Okey, garam dan sedikit gula. Okey, nampak ikan kita dah mendidih. Boleh masukkan daun-daun tadi lah. Macam ni je, masukkan daun asam. Masuk satu-satu ya. Tak potong sebab senang nanti dia tak bersepah. Okey. Dah kita rasa asam tu, daun asam. Kita letak rendam. Masukkan bambi. Dia ada lebihan tahu. Dan masukkan tomato. Kalau asam pedas, sedaplah rasa masam dia kan. Rasa masam dan pedas gabung. So, je masukkan je semua. Kita tak buat kalau boleh nampak kan. Boleh perasakan ikut keselesaan dan kesesuaian masing-masing. Boleh letak garam dan perasa kalau nak. Okey. Macam ni hanya tambah garam dan sedikit gula lah.
tutup sekejap. Kita nak bagi bendi empuk. Bendi empuk. Baik, ini adalah asam pedas yang sedang dididihkan dan Ji dah masukkan dah garam dan sedikit gula tadi. Jadi sekejap lagi kita boleh matikan api dan hidangkan. Okey, kita dah selesai masak masakan kita asam pedas ikan kembung. Okay, ni saya Ji dah sediakan mangkuk untuk isi ikan kembung asam pedas. Okey, Ji akan agihkan. Biasanya Ji akan agihkan dah ikut berapa banyak nak makan, portion mana. Tapi hari ni Ji masak sikit saja, masak 3 ekor ikan saja. Jadi Ji akan gunakan kesemuanya, keluarkan kesemuanya dan masukkan ke dalam bekas ini. Nak alihkan ikan tu yang kena jaga-jaga sikit sebab kita tak nak ikan tu hancur. Oops. Ini tadi Encik letak panjang-panjang kan. Kenapa Ji letak panjang-panjang macam tu? Sebab kita tak nak nanti dia berterabur masa makan, dia bersepah kan. Jadi kalau dia dalam macam satu family, so dia tak kacau lah masa kita makan tu. Just dia dalam kelompok dia lah, sebab Ji tak buat sebagai ulam pun yang ni. Just nak ambil bau saja. Okay. Kemudian dan boleh tuangkan kuah, baki kuah asam pedas. Okey, kita dah siap. Asam pedas ikan kembung dengan tomato dan juga bendi. Okey, kepada anda yang nak mencuba, selamat mencuba, selamat memasak dan selamat menjamu selera. Terima kasih menonton. Jangan lupa like, comment dan share dan also subscribe 3 Beradik. Jumpa lagi. Assalamualaikum.